apa yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah bergerak melakukan studi tiru di SMA 2 Kulon Progo. Enggak, apa yang diperoleh selama melaksanakan studi tiru itu dapat diimplementasikan dan dapat diberikan baik kepada sekolah bergerak sendiri maupun memberikan pengimbasan yang positif kepada sekolah-sekolah yang belum menjadi sekolah bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat tersanjung berbahagia dengan kehadiran rekan-rekan dari Kabupaten Banggai dan Sigi serta dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga kehadiran di sini bisa bermanfaat, mendapatkan ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga suatu saat bertemu kembali. Amin. Ya. Terima kasih, kami sudah diterima, kami sudah diberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman. Semoga ini semua bermanfaat dan insya Allah kami implementasikan di kembalinya daerah kami. SMA! Maju bersama, hebat semua! Kabupaten Banggai Sigi Gunung Kidul. Terima kasih Bapak Ibu dari Kabupaten Banggai dan dari Sigi sudah berkunjung sekolah kami, semoga bisa menginspirasi. Jadi mari kita bergerak dan terus bergerak tanpa melihatkan nasib ini. Mari kita bergerak, semoga inspirasi-inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabin dan omongan. Semoga nanti kita selalu bisa berkolaborasi dan semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kabin dan Bapak jajarannya SMA 1 Semabura. Terima kasih kami sudah disambut baik, sudah diterima dengan senang hati. Tentunya ini harapan besar setelah berbagi, melakukan sharing, memberikan pengalaman, pikiran, dan waktu. Insya Allah kami implementasikan di daerah kami. Terima kasih banyak Pak, semoga jajarannya. Singkirkan egomu, oh kawan.